Hey,
Sudah umur hampir 10 tahun. Tapi dia
koyak dan dengan ini. Tidak sedikit aku mani gaya berdahulu anak sekarang ganti-ganti menik konek. Sebagai mengalah malah, ia balik tak sebetulnya halis makbul mengawali. Cepat sedikit sangat sakit buka hati dan anak kanan sudah ada. Ibu akal sudah, kalau kau tahu juga yang tinggal ini, Pak. Dulu habis saya surah ini. Dan kita tantram hidup rumah tangga dulu. Iya, dulu.
atau tempian macam mana kalau nak ini dahlah nak malam ini nahan aku di dalamnya Tuhan sudah mikirnya Tuhan ini baiknya Tuhan sudah cuma dengan masalah aku nenek hasil suri ini mahajatakan Tuhan kau nanti beri pohon ini Tuhan mahafi lawan dia aku ayo tolongnya aku nak kelayang kepada Tuhan jadi aku nak kutuja awak gerita baik tidur baik tidur lihat nenek pertama aku lawan pertama dengan sama hasil suri ini nelihatan sudah kena siat haja beliau ini badan kelihatan baik hajaan jadi hari ini kita sambil hiburan kami mengingati hari hari ke 63 kita merubahkan kehormatan. Nah jadi mudah-mudahan kita mulai yang masyarakatnya dahulu dan ekonominya bangunannya dan tantram damai satu makmur barang rupa-rupa jadi kehormatan. Aku himung sudah lihat ya, keadaan masyarakat kelihatannya tuan kerja sama menjemputin jadi kita terapkan kalau kita lagi pulang lihat pemimpin kita ini dan laut jatuh patuh lawas baikam tahu lah lihat kami kalau pengumpul di Banjar di Ayu Tangis tahu kan budaya bahari lihat kita lagi aku ya sama kayu jadi mudah-mudahan beliau yang memimpin kita oleh masyarakat bagi masyarakat kosak merabahan ini ya jorun dan aku Tuhan kalian kawan-kawan sudah memimpin himung di malas aku belum tahu lah ini buat aku udah jemini kawan bareng dapat yang amanakan tidak ada kota kabung merabahan ini akan seram tentangnya dan kayaknya sekarang kita merabahan dalam pimpinan tak ada yang kita berada ini mudah-mudahan betul ini kalau dia berkita juga akhirnya turun menurut ilmu pengatuan dan supaya baiknya saya bayangkan ucapan memimpin juga akan berjuang dan berjuang dan agar untuk kata dapat berdoa-berdoa kita nyanyi ya benar-benar ada apa ini orang tua sudah hikam cuma pembela pajak hiburan bawa yang aja ya aku percaya aja dan aku tadi kau tahu lah dan kalau dalam tiga bukan main, kalau berusaha untuk kami tahu pengerana ini, kalau mau kalau kami juga pengerana kami. Jadi aku mendengar hari sore berawan, maya berhimpun dan berlian. Jadi aku nanti 3 tahun kita kasih ini malam ini pulang kasih ini pulang lah. Kita mohon pulang ke kawanan dan nanti. Kita belum darah pun semua. Cuma sampai tiaga kesehatan, banyak umur kita mudah. Kita mohon pulang waktu orang sampah kena. Kalau mudah-mudah lah macam itu. Jadi kalau barang urusan di kamp hiburan bawayang atau apa aja, mungkin aja kamu haji suruh di pas kerja ini boleh aja. Dia bercampur hakun macam-macam di kamp taulah nenek. Kurangnya pengarasan taulah wanita, tapi yang lebih benar ini di kamp nenek. Aku tahu lor banyak orang yang juga. Cuma dengan itulah kurang kebijaksana, kurang jaya nenek kamu. Kali dua korang tahu silawan kali dua ikam tolong waninya lagi habis apa kereta jadi aku luar bayar ini sekolah kisiam sudah dua lihat kan kalau usah ke berabai datang tapi datang kayak aja aku lihat nenek ini sekolah mendarat dari kemudian terima kasih Haji Suraina aku yang ditunggu aku akan mengayau dia aku pulang ke sini betul-betulan kita nenek karena tua yang ngelambat pukul tahu itu lagi menyakiti kamu tahu lah nenek. Mudah-mudahan aja Haji Suri panjang haji umurnya kan. Namanya panjang haji umurnya. Kita rami percaya aja nanti. Ini aku berjuang, aku nolak harta-hartanya bisa berakan untuk kerakan lihat. Mudah-mudahan kau lulus. Ngalih jadi warga kurang kaya ini. Saya kumulian ini aku mah. Pertama kerasan. Ya, tengah malam pertenangan laun beliau udah ini aku lihat kan. Bila aja mau dia mengenai dia pulang ke merubah ini. Pas dua, ini berakan kedua. Aku dikaunya aku lagi malam ini. Program darah persekutuan program ini. Nah, jadi mudah-mudahan artinya bantua kita ini didukung oleh Haji Suraina ini hiburannya ke apanya aja. Dia kena meletakkan tatap untuk memajukan bantua juga nanti.
semua enggak ada konsumen. Jadi kira-kira itu hai. Aku nang bujunya. Sangat senang hati main mereka ada. Oke, kemudian dan kolon juga. Bano, bano warung sangnya warna. Kemudian panjang umur dan badan kolon juga ilmu nanti. Dapat kena kolon juga. Mamalah akan merupakan tangan apa dan kena kena di Allah kena kolon. Ya, mudah-mudahan kembali ke pertama ilmu dicari jalan pakai ikan. Ilmu apa? Jangan tiba ilmu ngali amnilnya. Jangan itu kekawanan dan kekawanan karena tak apa-apa mabuk jangan Beckham. Pada pelarang ilmu itu jangan terlalu macam-macam. Dikesahkan bahaya. Apa pun dia kemudian menjunjung di atas bentuk kepala podcast. Jangan itu ayah di ulang. Apa lu macam-macam ni pulang lihatan kota kita ini kota Malabar ini adalah hasil daripada perjuangan orang dahulu kala yang kamu tahulah sampai menjadi kota macam ini lihat Malabar ini lagi asal yang kamu tahu sini kita tahulah utangan dahulah kamu panoh kalau kayu-kayuan panoh kalau tiba tahulah bahari meninggalkan harta lawan kita kota macam ini lalu kita kerjakan kita bangun sama-sama kita bangun jadi kota pulang. Ada nak tak mengalih kerana kita kita melihat tak mungkin apa itu orang kaum berjuang mati-matian demi bahari yang mana memindah belajar itu ada hidup menyadi ngeranil kayak itu orang lagi bertanam pohon pekabun pembuah dan memutik orang yang belajar jangan macam itu kita kasihan lihat orang-orang kaum kita berjuang mati-matian dari memarah tenaga banting tulang membangun bangunan dan membangun kota. Tak pernah jadi macam ada orang tahunya nak memindah-mindah apa itu? Okey, mudah-mudahan lah kita masing-masing dapat kesedaran sebagai kerana baik ini jadi jangan sampai berkerak-kerakan jadi persoalan rugi masa apa kita kawalan kerja akan mengmatangnya itu rugi negara ini kawalan. Nah makanya ini yang saya aku kata bingung mengerakan macam ini banyak manusia macam-macam akal tahulah lihat. Ya, jadi kita harus tahu kegagalan macam itu. Ya, kalau macam itu ada. Jadi kira-kira kemudian yang sudah bicara macam ini, sudah terjadinya kita hiburan apa yang boleh belajar malam ini dalam rangka memperingati hari jadi Kota Malabahan. Ya, mudah-mudahan perayaan hari jadi ini kamu kita kerjakan jadi sebenarnya buat jantan bangunan jadi ekonomi jadi baik karena kayaknya jadi tantam kalau sepanjang masa dalam lindung warna maha kuasa sudah entah macam itu jujur kalau jadi kira-kira kemudian selain daripada itu adakah maksud lagi dan sampai orang diundang ke hadapan sepian maksud macam mana sepuluh nah atau saya ini bagi ilmu jiwa pulang nenek nak. Karena aku orang tua Tuhan nenek. Melihat pemuda wayah ini tahun tujuannya aku lihat. Lihat teman-temannya paham aku lihat. Oke, kemudian. Melihat gerak diamnya atau huruf matanya tiga lakonya paham menjawab. Karena aku orang tua banyak pengajaran mikam. Semuanya bakal maka itu pengalaman tolak perkara ini. Iya, jadi ke performer semua macam mana. Nah, ikan pepandang lain pada biasa lihat. Ya Allah semalam ikan bersanda pura walaupun dia kok. Tawa dan canda, bersukaria, ikan semarak, kira muka ikan, kelakuan ikan. Tapi sekarang boleh banget perubahan. Aku tahun macam ini kurang perubahan lihat. Jadi kamu boleh lihat akan sehari dua hari, seminggu dua minggu ikut madu duduk tepat kore kamu. Kadang-kadang hujan bagi madu saurangan ni kamu. Mulai hati ke madu di badan menangis saurangan. Apa itu? Aku aneh lah segera kamu bingung. Bagai kamu Tuhan bila anak sadi, kawitan sadi juga melihat hal-hal ini kamu.
kalau ikut anakku penglihatan kau tak apa-apa aku nak kurban perkhidmatan kau tahu lah nanti jadi aku nak baik kamu jangan sampai macam ini kenapa sebabnya kenapa sampai kamu duduk menangis saurangan duduk terpakur aku bingung tuh bapak dah ujung-ujung aku masih hidup kayak kamu tahu lah tak pula kau tak hidup kayak kamu dapat keserahan jangan berkolim jangan disimpan kewarakan di depan berbapak aku kami tadi kamu melihat kanya ngarau maka ada apa-apa macam makanya kebetulan baru saya kamu aku ilmu jiwa tahu yang kamu tahu lah nanti bahwa kamu ada mengandung derita dalam hati kamu nanti kandung kamu menjadi pikiran lawan kamu ayo kamu kamu jadi simpan dia kamu itu masih hidup kalau mau letakkan di kamu hari ini ini kamu susah susah jauh bapak kamu tahu ini kamu sanang sanang juga aku anak tahu lah kamu kalau itu gampang iya, turunan yang disimpan di hati kan terbuka lalu kawitan tapi kalau kan hidup di kamu tahu apa sebab kan kamu kurang makan kah kurang minum kah, kurang belanja kah mulun makan sampai belanja cukup kamu lakukan nah, apalagi kamu sampai menderita enak bicara bujur-bujur aku ini kawitan di kamu tahu lah ya. Wah, kacang ramah, kacang ramah. Orang wayah ni, orang wayah sasa ni, petak tahun. Tuhan kena menyangka hati nama jaminnya lihat. Tuhan bersandar kurau. Bercanda, kesukaria. Sekarang ulun mandam ke pio. Ulun dan ya Tuhan, terus talah jago nenek. Terima kasih. Aku terlalu kawan nah nenek. Kalau kawan akan lebih terhormat, kalau menerima jatah kawan tinggal mengkawan, kau pasti baik baik. Bukan karena kawan tidak, bukan karena siapa siapa tidak, karena apa kamu? Karena hati menderita koroner. Menderita apa yang kamu lihat? Kenapa cukup sudah? Cukup, timang, babatis, betangan, bermata, bermuncung cukup. Tapi hati menderita ulun. Wah, kajang ramah. Maka ulun, keulunan. Bantu ulun. Tolong pertanyaan ini. Hajiran siwira mahasil. Kalau menyandang hidup lihat macam ini. Ulun hampir kena sanggup lagi. Mungkin mati daripada hidup ulun. Kalau salah, kehidupan menderita sempat jalan masa. Tanpa kami yang bisa menengok. Tahoy kamu tahu lah. Kalau kita dulu ni kami kami baik pun boleh pada lalu kawitan mohon nama jadi ragu-ragu pada pertama kawitan sakit hidup lihat tanpa ada harta hidup miskin mohon macam-macam kami kira kau berpersal tidak percaya kami mohon mohon kau jadi nyaman jadi kau hati hati mohon maka ada kalimat orang dahulu kala mohon orang dahulu kala berjuanglah kawitan menangis karena kesukaan jangan berjuang jangan menangis sampai ketadian dia macam itu nah jadi itulah ya itu makanya perlu menahan hati mengandang sofian menangkap orang macam ini kita hidup miskin namun tercapai kalau tercapai kada kurang lagi kalau kada sofian pasti menderita ya. Makanya ulun indah mengeluarkan apa yang jadi ulun ulun tahan ulun solo untuk menderita ulun aku kena nyaman cuma lihat lihat nenek jadi itu menderita menderita juga aku tuh hanya tahu lah kalau kamu ada kesinggungannya namun saya ada harapan pun bapak lihat kalau kamu saya garing-garing aja aku bimbang macam mana lihat jadi kemana dia berpikir berpada kenapa sebab dia sampai menderita tinggi ulun kajian ramah nah, ulun ulun muka hati ulun tak sampai dari ramah sopian tapi sampai ini tewas ulun namun sampai menewas ulun hancur hati juga pakaian dia lihat kada menewas tidak aku anak kumpang ikan kalau terlalu punya buri hari ini dengan anak nenek pada bujur-bujur iya ya ulun kajian ramah ulun kadang bila naik cinta kalau nak
Bulu sadang dihitung jadi saya. Kita kuda selalu bidik-bidik beko mah kolo nanti. Kali jangan boleh jadi kolo nanti. Ah, ini maka musyalah. Tentang seorangan payah om nanti. Tuh dia peribahasa lagi nanti. Ibu gak ada kepala ngalur ke mana. Kolo gak ada tahu-tahu. Biayanya om nanti. Tangan bambing sabala. Oke, kolo nanti. Ya, kira-kira kata mungkin. Bagaimana ngelabih tahu. Kalau nang mahasa pembilasan asal dapat asal penglihatan asal pendengaran ulun dan kalau ulun menggandeng lawan itu orang pasti udah menggandeng lawan ulun juga itu kan sangat tambah bisa banget perasaan ulun tuan macam itu keadaan dia ini gimana ikan potongnya di mana dia ulun kak ulun patuhnya di besar beli toto patuhnya ulun mana ikan Masa kami kan menekaman anak pulang raya ujar. Jadi ulun datang belajar anak kita sini. Nah, sekarang kita bertemuan. Inya mengirimi senyum ulun misalnya. Satu merupakan umat ulun jatuh cinta. Lalu itu di sini. Nah, ini tak sopah ya ulun ini. Tapi ulun ini kira-kira rasa-rasanya tuh. Kalau ulun itu mengurapi sadar cukup umur sudah ulun jual ya. Sudah bangun dewasa ulun. Kadang belum matang ulun sempit tuh sudah lihat. Kalau kami kira tanda belum matang sempit, siapa yang pernah kami dipandang lihat? Bujur tuh. Aku ini bagi media tahu lekam. Jadi hartanya kan dia ada tahu lekam. Jangan harta ada ikam juga kalau mulai takar ke sini ikam nanti. Sudahlah, sebenarnya akan jual harta yang itu dijual. Ya lu terpaksa berdiam bakun macam ini dia. Ya Allah. Ayolah kayaknya Rahmat. Ini ulun terbuka lu sempat. Jadi siapa yang kepertahanan kini bertemuan di pasal di jembatan beritahuan ke mana orangnya. Ini orangnya apa kabar baik karena baru bisa di sana. Siapa ngarannya? Ngarannya pada yang lain yang mengarang di loteng cahaya mancur kemarin. Oh, bangarannya ke aratan. Kayak artis lagi. Ini orang sederhana juga lihat. Coba kawitannya orang terpandang di sana. Orang terkemuka pemimpin Raja Basar. Raja ini saya penyelidikan dewa. Anak raja kah ini? Omar toh. Kita kalau kau menjangkau orang itu. Kita anak raja kita lihat hidup kita lihat kan jangan mengkaya itu kita makan di beberapa sampai sekali sehari lihat nenek ya tapi dan jatah ya ulun ulun mau memaksakan karena cuma inilah kadar hati ulun yang terjadi ulun tidak mau menderita macam ini ke ulun jadi ngeranya di wilotin cahaya macam kemala apa kan benuanya dan benuanya ya itu negara orang kan kurang tanjungan rumah Jakarta orang kota kah ini orang kota Jepang siapa kan kawasannya kalau orang raja itu karena Prabu Citra Selana Pandu berhunumannya tuh peraya tuh hai nanti kuyen tuh hai kita kan jasa menjuluk ketahulah jangan nyai kamu orang kayak kita kurang lagi ini anak raja lihat anak kurang lagi pandang orang hidup nak melihat kita kan kebo oma kan dia ada harta kan dia ada kawitan toha kamu kau itu kira yang lain nak kita sebanding lah untuk kita kajang rama kita kalau ditukar kita kalau kita kalau kita masuk kaki jadi penasaran susah menjemputnya kolon dan susah menyenangkan rasa ada bayang-bayang di mata ulun sekali bertemu di belajar saya itu apa sekarang kan di rumah lagi ulun ulun itu maka lupa kolon ya oke bagus roti cahaya macam kemala ulun sekarang lihat masa pe dalam manung sampai hujan sorangan dia pastikan uringan tapi tahu lah lihat dengaran mulai bajalannya, wali banyak kurehingnya. Kasar di mata mata ulun ulun dan lebih yang mundur rumah tangga kalian dengan putra jangan nikah. Ulun berapa?
rasa ni hubungan kita ini rasa tak ibu dia rasa tu baru mahal orang yang madang diulur nelayan ulur pakai minum pada tak atur lagi kayu rasa pahit kayu rasa minum lagi ulur nelayan tapi saya pun pernah kalau kalian harus apa kalian jangan sebenarnya nyaman kayu aja dah kan benar kalau aku beri kanyang kalian jangan juga kamu tahu lah nyaman nyaman ni kan. Nah, kalau si pedagang merasakan si mahpa ulun kira-kira ya bisa kan berpertolongan lawan di ulun payah-payah ulun toh bekuduk lawan jai bakut ulun dicaya macul kumalah ulun anjang ramah namun dengan tekan bunuh ulun ulun baik mati di harapan kebelian ulun. Nah, ini makamah sang bahaya boleh jemputahnya menjadikan ulun dan memandang hidup istrinya dan ibu lawas menggelakkan kita berkata-kata dia dengan diajak daripada sebenar ulun pandang kawitan ulun pandang yang bisa menjadi memberi pertolongan kalau ulun dah sampai bahagia ulun dan ah ini makamam tak cabur ulun kuah berdaya aja nanti ya ulun dan jadi macam mana sebenarnya kakak kasihan ulun ulun jangan lambat kalau yang belakang kalian ini maafkan ulun susah menderita ulun maka jauh banyak ulun sungai sana kulit maaf ulun harap ulun sempit coba semua itu mikir jopan kalau raja sempit mampu melayani ulun macam ini jadi pasangkan jiwa pengkir ulun beli dari tempat yang kuasa ulun bersaing bahwa penjalan tidak menerima ulun dan kada Tuhan kena meletakkan aku ikut daulah nenek kau jamin ketolong jamin kebantu cuma hasil kerja kada tahu lagi nenek karena di pada pandang lihatnya kalau di kokor tuh bumi lawan langit jauh benar ikut bilangnya tahu lah nenek kurang langit seorang bumi di bawah jauh kalau perhitung kada mungkin terjadi ya dicoba dahulah ulun dan apapun segala macam harus dicoba jangan hayalan jangan kira-kira jangan kita malu wajar dalam wayang nenek malu asal dicoba mencoba dia memang bingung aku lihat dengan bubur cobanya akan diadak mesti Allah kurang menerima jangan juta cuma apa kita harta jadi dikirakan sembian ada begitu gampang menghadapi kenyamanan. Kalau tidak ulun sadar bahwa ulun kita kena batak kena mungkin terkintab ini yang perlu dicubakan dahulu jangan sampai dibakuakan perkara ini siapa tahu dulu ada ketulis di bapak tulis dan itu meluka kalau ulun pilih cahaya macam rumah siapa tahu dan dicoba makan dahulu lihat dan itu ya itu lah ayo yang menyambitkan aku nenek kamu dikira-kira jauh pang nenek apa yang perkiraan kau siapa tahu tunggu baik kita tuh hebat bagus jalannya. Nah, jadi macam mana ikam tunggu di rumah. Saya punya kumprakan. Itu benar-benar ulangkan kurung kanjungan Majakarta. Karena lawan kanyang ramah. Kanyang ramahnya, rambutnya sudah kalah lapan dulu perhubungan. Ikam kuperhatan hari ini lihat. Saya kumpulkan, kadang-kadang lagi aku nanya. Iya. Kalau kayak aku baju tanah di mana kau kena habisin pengarangnya. Itulah harap sebagai bantu ulun ulun umpamanya nenek orang menerima kalau tak sudah pokoknya kada pun nama pak apa pun ribet itu belum sampai lagi sabar kita jadi kata rumah ulun kan menewas bahwa kita ampun orang kada menerima wajar aja kita kira-kira kada bertapa susah pak wajar macam itu kada ulun dan cuma dia percaya kalau ayah yang menemukan kita tunggu di rumah kita tawakalan dan ikan pulpung baik Tuhan kalau ingin raja mau nerima ikan menuju umay 10 kali untung orangnya nenek cuma sempian turun dia ingat juga jadi itu orang tua kan banyak pengalaman perkara ini dia bisa mengatur sama bikin dalamnya atau luarnya. Kira-kira orang baru sekali kita Tuhan
kasih sayang, mudah hati menerima. Ayo hari ini kamu pakai pengenombe hari kamu tahu lah nanti. Hari kamu menderita karena nyaman dua benda. Tak aku berangkat sekarang kamu tunggu. Kau kiri tak pada. Kau mengunjung ke negara kan burung. Tak cuma macam kat India. Kau orang. Ada dia tak pakai jadi berita. Kalau berangkat bergerakkan kamu halaman. Lanjut. Kawan, berapa kawan? Sini, lawan.
Anak wah ini pengemuk tahu lagi kan?
Siang dan malam jua badan ku amasa hatimu Thank you.
Ini nama siapa ini? Nama kah? Ya memang Bang Bang Karma Binati. Oh Karma Binati. Ya Bang, ini kerap pulih. Kurang mana kamu? Kurang kosong aja juga. Rumah di mana? Itu di negara Sumber Malang. Oh di negara Sumber Malang. Ya. Namanya Masin siapa? Prabu Sundakaling. Maksud? Maksud Bajinta. Mencari ayam habis saya suruh nenek. Tahun-tahun pasok, tahun-tahun. Kayaknya masih masuk. Ayo, sudah.
sudah lah macam-macam keadaan. Cuma lain sekali ke pengalaman ni tahu lah. Memang aja tak gunakan tahu ni kan para siapa kaji ka. Ayah aku buktinya bila kadang jangan dikaji kamu tahu lah nanya. Kata dia itu pokok mula ada kuta ada tangguh kami saya tular nanya. Jadi itu apa ayah tidak. Pertama ini kita kan sudah berhenti kawasan lagi. Ulun sudah nasib jadi bubur pribadi barang telanjur sudah ulun. Yang ada pokoknya alam luas kumbang kena saikong kamu pun rasa kaki lihat cara yang lain aku kan salah lihat terus saya bujuk gini ya kadang yang muncul yang baru kau gak tak ngegel dia nyari kalau bener lima di bapak kalau bener lima begini sampai saya tangkap balik saya dua hari aku sudah lima kita madu nasib pelkelain dan itu pun nama cewek kita melihat sudah kita berikan sudah pertama itu sudah sudah dari lima poin kok itu pokoknya saya yang warna kata ini dua kena menurut ada balik ada bapak lo dari pakar itu layo sudah sama cewek kita melihat kita berikan tinggi karena kosong belinya habis saya turun nenek ya matanya lo sepian bagaimana pun sepian kemudian berbeda pulang menetangin belakar kawan manang ke apa di manang-manang ada jadi manangnya kalah saya kongan habis saya turah dan jadi nah bah pecah lagi karena kok hampir asmane pindah sakit mereka hampir nyawa melayang benar-benar tahu oleh kamu jadi ketuasan paket umuman paket talinya paket jenuhnya habis saya turun dari kalau sebenarnya kemana ini tak lagi tunggu sudah kalah ini mana ada harapan lagi jadi kami yang berikan belum menjadi untuk taksi belum kalau sungai pengalaman ini nah paman ulur harus sebenarnya jangan mulai dahulu jangan mulik dahulu taksi akan ulun tangan berarti ada ulur kan mencinta jualan Kilotin cahaya macam kemala, itu akan turun mana habis saya sudah. Ayolah, aku nak menurut ke pekerja, aku lagi terkeberatan tidak. Macam lain kau lagi yang kami nak habis bahan sudah turun dan habis saya sudah. Ya, kau lagi. Saksi akan mulut. Kau siapa garang? Turun mengarah ke bank bisa satu dua. Orang ini kau lagi bersuara ni. Dua korang ada kulunan. Nah, ayah-ayah, kamu kadang untuk anak ikan barang nampak untung. Anak itu yang menjemput ikan barang, dan itu masih duduk. Tolong sekarang dan dia udah kecah yang macar kemana. Pikir tetakan bang-bang, satu, dua, kulunan di atas. Tidak, we'll be right back.
sampai siapa garang? Kamu diingat tak Alpun kakak? Aku orang proyek balik kerapan bang-bang balik memperatan. Bahkan begitu bisa ngerti mulai. Kalian mujang pulang suaranya. Tidak kemana untuk.